Halo Sobat Oto, welcome back to Topa YouTube channel bagi Salma Reysha. Hari ini kita lagi ada di Oto Project Garage Cabang Bintaro. Nah, buat Sobat Oto yang belum tahu, kalau misalnya kalian domisilinya ada di Tangerang Selatan, Bintaro, Depok, Serpong, ataupun sekitarnya, bisa banget nih main ke Oto Project Garage Cabang Bintaro buat ngeliat-ngeliat aksesoris dari Oto Project, ataupun bisa banget langsung pasang aksesorisnya di sini. Kalau misalnya kalian mau tahu lokasinya ini di mana, nih ya, alamatnya ada di bawah sini. Nah, hari ini Reysha bakal spill aksesoris terbaru untuk mobil All New Agya tahun 2023. Karena banyak banget nih sahabat Oto yang udah nanyain, "Kak, aksesoris buat All New Agya udah ada belum dari Oto Project?" Kemudian, "Kak, konsol box untuk mobil All New Agya ada nggak sih?" Hari ini jawabannya nih sahabat Oto. Reysha bakal spill aksesoris terbaru buat mobil All New Agya tahun 2023 yang bisa kalian pasang segera. Dan aksesorisnya adalah aksesoris konsol box untuk mobil All New Agya 2023 ini. Langsung aja yuk kita main ke atas dan kita ngeliat konsol boxnya seperti apa sih dan fitur-fiturnya ada apa aja sih. Langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ini dia nih sahabat Toto, konsol box untuk mobil All New Agya 2023. Buat sahabat Toto yang belum tahu apa sih konsol box ini? Ini adalah tempat penyimpanan tambahan untuk mobil All New Agya 2023 kalian. Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalnya bawaan mobil All New Agya ini, bagian tengahnya itu masih kosong sahabat Toto. Hanya ada satu tempat cup holder aja. Jadi belum ada konsol box, belum ada armrest juga. Makanya Oto Project mengeluarkan konsol box ini supaya bisa kalian pasang di mobil All New Agya kalian. Ini pastinya gak bikin tampilan mobil kalian itu jadi makin keren, tapi ini fungsional banget. Nah, Reysha bakal ngejelasin fitur-fitur yang ada di dalam konsol box ini. Yang pertama sesuai dengan namanya lah ya sahabat Oto, konsol box ini yang pastinya bisa jadi tempat penyimpanan tambahan buat barang-barang kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka bawa barang-barang banyak gitu ya dalam mobil, nah ini bisa jadi solusinya nih sahabat Oto. Yang pertama, kamu bakal memiliki tempat penyimpanan tambahan yang cukup besar di bagian bawah sini. Nih, ketika kalian buka, kalian bisa melihat ini ya, tempat tambahan penyimpanannya cukup besar dan cukup dalam. Jadi kalau misalnya mau naruh pouch, kemudian naruh kabel-kabel ataupun naruh sisir, pokoknya barang-barang cukup gede itu pasti bisa muat di dalam sini nih sahabat Toto. Dan gak cuma itu aja, di bagian atas ternyata masih ada tempat rahasia lagi. Kalau misalnya untuk yang bagian yang atas ini khusus untuk barang-barang yang lebih kecil. Kalau misalnya kalian misalnya mau naruh kartu-kartu ataupun kunci rumah misalnya. Dan juga ada kompartemen untuk koin-koin. Dimana yang pastinya kalau misalnya kalian nyimpan barang di sini tuh lebih terlihat rapi. Dan yang pastinya lebih terorganisir. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyetir terus tiba-tiba mau nyari sesuatu, pastinya lebih gampang dan gak membahayakan kalian saat berkendara. Dan gak cuma buat konsol box aja, tapi ini di bagian atasnya itu bisa jadi sandaran tangan atau armrest sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kalian nyetir nih, gak perlu pegel-pegel lagi tangannya karena ngegantung, karena sudah ada armrest dari Oto Project ini. Dan gak cuma itu aja, armrest dari konsol box Oto Project ini bisa di-sliding, jadi bisa disesuaikan dengan posisi menyetir kamu yang nyaman. Nih, saya contohin ya. Tuh, ini bener-bener slidingnya bener-bener mantep banget, jadi gak ogel-ogel dan juga gak ngelos sama sekali. Terus sandarannya juga empuk banget. Dan bisa dilihat ya, ini bahannya juga premium banget. Nih, bahan kulit seperti ini, warna hitam. Dan juga ada stitch merahnya, jahitan merahnya. Jadi benar-benar looks-nya keren banget yang pastinya bikin interior mobil kalian itu jadi makin stylish juga. Nih, kalau misalnya kalian mau ngecas, ini juga bisa. Karena di bagian sini nih ada satu USB, yaitu USB-A. Jadi kalau misalnya kalian nih handphone kalian tiba-tiba baterainya habis terus mau ngecas, bisa banget pakai kabel yang ada di sini. Dan di sebelahnya ini adalah untuk memasukkan kabel power yang bisa disambungkan ke bagian lighternya. Jadi kalian juga sudah dapat kabel seperti ini. Nah, ini untuk kabelnya ini bisa disambungkan ke bagian lubang powernya. Nih. Nah, ini langsung disambungin ke bagian lighter yang ada di mobil kamu. Jadi pemasangannya juga praktis banget ya untuk mendapatkan aluran listriknya. Dan gak cuma itu aja, di bagian belakang ini ada kompartemen untuk meletakkan handphone. Jadi kalau misalnya penumpang bagian belakang lagi mau ngecas, bisa banget naruh handphonenya itu di bagian kompartemen handphonenya. Dan gak ketinggalan, di bawahnya ini ada slot USB juga dan tersedia 3 slot kabel USB untuk mengecas handphone. Jadi gak cuma buat tempat nyimpan barang, gak cuma buat senderan tangan aja, tapi juga bisa buat ngecas handphonenya.
Nah, mungkin sahabat Toto juga bingung kali ya, gimana secara pemasangannya, tinggal ditaruh aja atau gimana? Tenang aja sahabat Toto, kalau misal kalian beli konsol box dari Otto Project, kalian juga akan langsung mendapatkan dudukannya yang sudah disesuaikan dengan ukuran cup holder dari bawaan mobil All New Agya-nya. Seperti ini nih sahabat Toto, jadi nanti konsol boxnya akan diletakkan di bagian bawah, dan ini udah dipastikan kuat banget. Dan dudukannya ini nanti tinggal dimasukin ke bagian cup holdernya. Dan kalau misalnya kalian nanya nih, Kak, bakal goyang-goyang nggak sih? Enggak ya, sahabat Toto. Karena kalau untuk dudukannya ini, kita juga sudah menyediakan soft padnya. Jadi yang pastinya bakal menempel sempurna di bagian kompartemen cup holder bawaan mobil All New Agya-nya. Jadi nggak bakal pakai baut-bautan sama sekali. Jadi super-super gampang pemasangannya. Nah, penasaran nggak sih gimana kalau misalnya konsol box ini sudah terpasang di mobil All New Agya-nya? Langsung aja yuk kita pasangin dan kita lihat gimana kalau sudah terpasang di mobilnya. Nah, ini dia sahabat Toto, konsol box dari Otto Project sudah kita pasangkan di mobil All New Agya 2023-nya. Ini dia nih, peletakannya ada di bagian tengah, tepatnya di belakang handbrake atau rem tangan di mobil kalian. Nah, ini yang tadi kita bilang adalah kabelnya sudah disambungkan di lubang powernya dan sudah dicolok ke bagian lubang lighter bawaan dari mobil All New Agya-nya. Dan kalau misalnya sudah dicolokkan, dia ada indikator lampu merah yang menyala. Jadi ini juga membantu banget sih kalau misalnya malam hari kalian mau naruh barang itu, kompartemennya jadi kelihatan karena ada lampu merahnya. Nah, langsung aja ya, kita akan membahas konsol box-nya. Yang pertama, untuk kompartemennya, biasanya nih kalau misalnya cewek-cewek apalagi ya, banyak banget suka bawa barang-barang perintilan, ini bakal berguna banget. Nah, kita buka dulu untuk konsol box bagian bawahnya yang ukurannya cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian masukin pouch ataupun dompet ataupun kabel-kabel seperti ini bisa masuk sahabat Toto. Dan juga nggak cuma ini aja, di bagian atasnya juga udah banyak banget barang-barang perintilan seperti ini. Ada koin-koin, kemudian ada kaca, ada lipstick, ada parfum. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian suka bawa barang-barang perintilan kecil, kalian bisa banget masukin ke dalam konsol box dari Otto Project ini karena super praktis banget dan pastinya jadi kelihatan lebih rapi banget. Kalian terlihat barang-barang ada apa aja di dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyetir pun tiba-tiba harus ngambil sesuatu, tinggal buka aja konsol boxnya, udah kelihatan barang-barang yang kalian simpan itu ada apa aja. Nah, nggak cuma itu, di bawah sini juga ada anti-slipnya sahabat Toto, jadi barang kalian tuh nggak bakal berceceran kemana-mana. Nah, selanjutnya kita bakal bahas fitur untuk sliding armrest-nya. Karena yang tadinya itu tidak ada konsol box Otto Project, pasti kan nyetirnya kayak gini nih sahabat Toto, nggak bakal nyaman banget. Tapi kalau misalnya udah ada konsol box di Otto Project ini, bisa banget berguna sebagai sliding armrest-nya ataupun untuk sandaran tangannya. Jadi, bisa digunakan seperti ini. Tuh, enak banget gak sih? Jadi ada tadahan tangan, tangan pun jadi nggak pegel. Dan yang pastinya nyetirnya juga makin nyaman gitu ya. Dan nggak cuma itu aja, kalau misalnya kalian ngerasa, oh posisinya kurang pas nih, tenang aja, kalau misalnya konsol box ataupun sliding armrest dari Otto Project ini bisa disesuaikan dengan posisi menyetir kamu. Nih, tinggal didorong aja ke bagian depan, tinggal disesuaikan aja, oh enaknya begini nih. Tuh, gampang banget gak sih? Dan juga yang pasti gak bakal gerak mana-mana karena sudah pemasangannya sempurna banget, dia gak bakal goyang-goyang sama sekali karena ukurannya juga sudah sesuai dengan ukuran cup holder dari mobil All New Agya-nya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Kita coba ngecas kali ya, karena konsol box kita ini juga bisa mengecas handphone karena ada slot USB-A-nya. Langsung aja ya, kita ambil dulu kabel USB-nya. Nih, kita coba colok yang bagian depan. Langsung mengecas. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan baterai di jalan, tenang aja karena sudah pasang konsol box dari Otto Project ini. Nah, untuk bagian belakangnya langsung aja kita coba juga. Langsung kita sambungkan ke lubang USB-nya. Tuh, berfungsi mengecas handphonenya juga nih sahabat Toto. Dan juga ditambah di bagian belakang sini ada lubang untuk menaruh handphonenya. Jadi nggak bakal berceceran kemana-mana, nggak bakal jatuh-jatuh kemana-mana karena sudah tersedia lubang untuk menaruh handphone kalian. Udah deh, berfungsi banget nggak sih aksesoris Otto Project satu ini? Nggak cuma bikin penampilan interior mobil kalian jadi makin eye-catching dan juga stylish banget berkat ada konsol box yang warnanya hitam, kemudian ada aksen jahit warna merahnya jadi kayak mobil-mobil racing, tapi juga berguna banget, punya banyak banget manfaat, bisa naruh barang, kemudian bisa bikin nyetir kalian juga makin nyaman. Pokoknya kalian wajib banget kalau misalnya punya mobil All New Agya, pasang konsol box dari Otto Project ini. Nah, itu dia sahabat Toto, aksesoris yang bakal launch segera dan bisa kalian pasang di mobil All New Agya 2023 kamu.
Nah, biar gak ketinggalan, makanya jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, juga di TikTok, @otoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project. Dan buat kamu yang mau main ke Oto Project Garage, langsung aja main ke Oto Project Garage kita yang ada di Cengkareng dan juga yang ada di Bintaro. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project buat dapetin semua update-update mengenai aksesoris Oto Project. Dan segitu aja video kali ini, and see you in the next video. Oto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye!